Nonton apaan sih, Nak? Ini nonton horor. Udah malam Jumat nonton horor. Tuh lihat belakang lo, ada yang ngeliatin tuh, adek. Cak, ngapa sih, Cak? Lagian nonton horor, udah malam Jumat nonton horor. Dengerin Dreamer Showcase aja. Cak, lo denger gak suara itu? Apaan sih? Sambil internet streamers. Radio streaming nomor 1 di Indonesia. Number one streaming radio in Indonesia, Dreamers.id. Selamat malam Dreamers. Yes, selamat malam ya. Selamat malam Kamis. Malam Jumat dan juga hari Kamis lagi, berarti Kamis malam lagi, terus hujan lagi, macet lagi, dan hujan deh pokoknya ya. Gue hari ini hujan banget Dreamers. Gue akan menemani lo ya tentunya ya di showcase sampai jam 8:30 nanti tentunya. Dan spesial untuk hari ini, malam ini tentunya gue kedatangan berbondong-bondong nih Dreamers nih. Langsung yang tadinya gue gloomy-gloomy gitu, kayak aduh hujan, mager, kemang, macet, sekarang nggak segloomy itu karena ini penuh banget. Padahal gue kedatangan cuma seorang Kila Shafia, tapi kayak wow, fansnya banyak banget cuy, kayak langsung aja ya. Ini tadi udah gue sebut lagi namanya. Salah deh gue. Pokoknya anggap aja lu tadi belum denger ya. Karena hujan kali. Faktor hujan tuh. Faktor hujan jadi mau dangdutan. Keplosan. Oke lah, karena suaranya juga udah muncul, ini dia. Selamat malam Kila Shafia. Hai Bang. Hello everybody. Hello Dreamers, gitu dong. Hello Dreamers. Mungkin kalau ada yang gak kenal Kila Shafia, mungkin kenalan dulu kali. Hai Dreamers, nama gue Kila, umur gue loh. Ini apa ya? Enggak ya, tapi kayaknya udah kenal lah semuanya ya. Iya, semoga kenal. Harus ya. Yang pada nonton stereo waktu itu kalau percayalah, gila. Apa langsung nyanyi ya? Ini saya pun jamil sama siapa sih? Gue kesel kedatangan orang deh kayak. Gila, apa kabar? Baik, Bang. Apa kabar lo? Ayah, gitu-gitu aja gue. Gitu. Ya baik juga, baik. Amin. Semakin baik bertemu dengan teman-teman baru di sini. Yeay. Gitu ya. Tadi dari mana aja Kila abis itu ya? Abis apa namanya? Sibuk promo, Pak. Promo. Betul. Single terbaru. Betul, single. Yoi. Pertama. Oh, sorry, single pertama. Betul sekali. Setelah lo cover-cover ya. Cover-cover ya kan. Akhirnya muncul single pertama gitu. Akhirnya kayak. Ini yang gue tunggu-tunggu sih, amin. Gimana rasanya? Rasanya anak lo gak sih ini, kayak ini anak gue coy gitu. Ini bener kan? Banget, gue kayak ngeluarin sesuatu yang baru, yang fresh, cie gitu, yang aja. Fresh. Rambutnya pendek lo, ini anak beneran ya? Enggak ya? Enggak. Tapi rasanya gimana lo? Puas, senang banget, bersyukur banget akhirnya jadi sih lagu ini gitu. Judulnya Yang Terindah. Ya. Tapi gue akan belum akan bahas itu sih sampai nanti lah ya. Masa tiba-tiba langsung Yang Terindah? Sampai ini kayak gue lebih mau tahu ini sih. Lo kan terkenal dulu 2013 ya, tiba-tiba muncul. Betul. Di TV kayak siapa nih gitu kan, barengan sama Angel Peters dan kawan-kawan, ya enggak? Sebelum kalau Angel Peters tuh di tahun 2015. 2014. Oh, nih. Itu si stereonya ya. Stereonya. Oh, berarti kamu di Nes sama Mbak Agnes-nya. Yes. Nes Academy. Yes, pakai. Itu ajang pencarian bakat yang lo didatengin ke rumah, ya gak sih? Betul. Yeah. Lo nonton gak sih, Bang? Nonton kok, gue ada teman gue soalnya waktu itu yang mau di approach, terus dia kayak gagal gitu. Tapi gitu deh, gue gak tahu gagal apa gak. Terus Ivan gak ketawa gitu di belakang. Iya, yeah, gitu. Iya, pokoknya gue tahu lah intinya. Itu kayak keren sih, keren. Kayak, oh iya, ini kayak didatengin Agnes gitu. Nes Academy. Iya, maksudnya gue di sana juga sebenarnya cukup kaget ya. Gak nyangka ternyata terpilih. Karena mereka kan, kita gak ngirim video gitu. Mereka ternyata cari talentnya berdasarkan rekomendasi. Oh, gitu. Dan lu direkomendasikan oleh Hip Hop Indonesia waktu itu. Uyoy. Jadi kebetulan saat itu gue abis featuring sama Neo, Lo Borjo. Jangan belagu. Gitu. Tahu, ya gue tahu deh kayak. Sama mereka, jadi ya gitu deh, mereka abis itu dapat kontak gue dari. Oh, berarti dulu lu anak hip hop banget dong? Dulu, aduh. Gak bisa dibilang kayak gitu sih, tapi emang gue suka hip hop. Jadi hip hop ya? Hip hop, jadi kebetulan habis featuring sama mereka. Dan dari stasiun TV itu nyari rekomendasi dari hip hop itu. Yaudah, dapet lah nama gue. Featuringnya di lagu yang Lo Borjo itu atau?
Bukan, singlenya mereka kebetulan baru keluar sekarang sih. Oke. Gitu, okay, bisa okay. Langsung di search aja singlenya Neo terbaru di YouTube juga ada. Featuring Kila Safia. Iya. Bahwa jualan bro. Oke. Nah tapi itu di awal lo hip hop awal yeah. banget sebelum lo ketemu Neo gitu. Yeah. Lo suka nyanyi berarti kan ya? Ya suka nyanyi di ya wedding singer gitu pak. Oke. Okay. Itu pak tiap harinya wedding singer. Budgetnya berapa tuh kalau yang jelas Shafia Long? Aduh langsung mau di booking bisa langsung sama roadman gue Mas okay. Nuki di belakang. Hai Mas Nuki lambai-lambai ke mikrofon ya gitu. Ya, jadi wedding singer terus. Ya, terus kafe juga reguler di kafe. Ini bareng gitaris sandal gue nih. Oh Monche. Iya, bapak siapa? Mr. Monche. Monche. Suaranya dong pak. Asik. Yes. Dia malu-malu. Suara dia cuma gitu ya. Asik. Skocoy, skocoy. Ini kayak enak banget nih bapak. Kenapa sih? Dibagi dong. Iya. Jadi tapi sebelum ke kafe itu dulunya lo nyanyi di mall-mall kah atau cuma di kamar mandi atau gimana? Jadi awalnya sebenarnya gue nggak mau jadi penyanyi, gue pengen jadi pramugari itu awalnya tuh kalau lo mau tahu. Serius gue? Sumpah. Lo kan cuma, tinggi banget. Cuma, gimana nah bisa itu dia. Pramugari? Karena saking hobbitnya ya. Oh. Jadi kayak. Gue gak keterima dan gue desperate gitu, gue gak tahu mau ngapain. Gue sempat jadi fashion stylist juga di salah satu stasiun TV. Tapi abis itu gue sambil nyanyi di kafe dan bokap sempat protes sih kayak lo gak bisa nih kerja dua-dua kayak gini pulang malam segala macam jadi susah kan ngatur waktunya. Dan gue disuruh mutusin saat itu mau jadi apa. Dan gue memberanikan diri untuk nyanyi gitu sekali mengejar cita-cita gue kan. Okay. Jadi yaudah gue putuskan untuk nyanyi. Gue nyanyi di kafe dan saat itu gue dikenalin sama teman gue juga. Ternyata dia rapper indie di Indonesia namanya Niska. Wow. Gue sama dia terus udah dari Niska ternyata Niska kenalin gue ke Neo dan lain-lain gitu deh. Akhirnya berjalan lah. Anak-anak hip hop di Zero One juga gitu-gitu yang Lex. Lo tau yang Lex ya. Mereka-mereka itulah anak-anak hits itu. Jadi dari sana sih awal mulanya. Dari Niska kebetulan. Oke. Akhirnya lo di Nes Academy itu ya. Iya. Akhirnya sampai di Nes Academy. Terus dikontrak dan berlanjut ke Stereo. Terus sekarang akhirnya lo melahirkan si single terbaru. Betul. Single pertama terbaru. Terbaru dan pertama ya. Oke. Terus kalau genre lagu ini sih kebetulan 90s. Yes. Nirvana gitu, enggak ya? Aduh Nirvana, gue belum lahir kayaknya ya. Itu 90s gak sih? Nirvana 90s gak sih guys? Nirvana? Iya. 90s ya? Iya sih. Enggak ya, bukan 90s yang itu ya? Bukan. 90s bukan, yang mana nih? Dengerin makanya. Makanya joget-joget gue udah dengerin sih. Biar kayak Dreamers tuh lagi yang mana sih dengerin gitu. Sambil buka tab baru kan tab, iya gitu. Langsung search YouTube video liriknya Kila Safia langsung ada Tuh Dreamers ya langsung. Joget-joget gitu ya. Rancis-rancis M-E-M-E easy gitu. Listening gitu sih. Yoi. Lo mengingatkan akan M-E deh. Pokoknya yang jogetnya kayak Azik gitu. Chill gitu. Ya, yes ya. Oke okay, itu genre-nya ya. Betul. Oke okay lah kalau gitu itu akan kita bahas di segmen kedua yang jelas yang pertama. Nih sekarang gue pengen denger satu lagu dulu dong. Bawain apa nih? Pertama nih Don't Let Me Down. Don't let me down. Mendingan lo nyanyi bareng gue deh, Pang. Mau gak, Pang? Enggak, jangan. Kenapa? Nanti gue bisa dikontrak. Kalau nyanyi ntar lo ke lewat gitu, gue takutnya. Gue ngambil rezeki orang ya. Yaudah, lo kemudian keluar deh, Pang. Iya, makanya gue siaran aja kan. Langsung lo keluar deh, Pang. Gantian. Oke okay, ya, langsung ya Dreamers, yes. Ini dia Kila Shafia with Don't Let Me Down. Only on Dreamers Showcase.